Dan ini membuatku merasa sangat mobil-mobilnya sudah berkata-kata, seru banget jadi Terakhir, jadi percaya gak sih satu gue? Sudah bisa. Oke. Bentar dulu. Di sebelah sana. Kita masih mau dibuat. Bang Joko lu parah sih. Parah. Kayaknya storytellingnya dari awal sulit banget. Terus juga gitu sama dari awal sampai akhir malam. Gak tau ya, gue gak mau jawab apa-apa. Tapi yang pasti gue melihat tadi yang barusan, yang abis gue lihat, gue pengen sholat sih. Ya bersih-bersih ini, gue pengen bersih-bersih. Habis nonton film ini, yang menuju percaya. Film Siksa Kubur. Aduh, aku tahu ini aku nggak berlebihan, tapi ini pertama kalinya aku nonton film horor, masih merinding sampai sekarang, lemes banget, dengkul ya, rasanya kayak mau pingsan gitu. Dan sepanjang film aku teriak-teriak, berdoa, merem. Aduh, ini tuh gila, merindingnya masih kerasa gitu loh sampai sekarang, nggak bisa dijelasin ya. Ini film horor yang bukan cuma ngejual jump scare, tapi juga tapi bener-bener ceritanya, alur ceritanya tuh bagus banget gitu. Jadi kita tuh kebawa sama dramanya, ceritanya, terus terornya gitu loh. Setiap shot tuh serem banget menurut aku. Aduh, gila, merinding. Keluar dari bioskop rasanya saya ingin mencari masjid terdekat. Saya ingin bertobat. Takut banget. Pokoknya harus nonton. Dan oh ya, cast-nya gila. Semuanya mainnya keren banget. Setiap scene berarti. Gak ada scene yang sia-sia, gak ada shot yang sia-sia. Wah, keren merinding pokoknya sampai sekarang. Aduh, nonton deh buruan deh, mumpung kita lagi lebaran ya. Hari yang suci, mari kita nonton Siksa Kubur supaya kita menghindari dosa-dosa. Jangan lupa nonton Siksa Kubur lebaran ini. Aku juga mau ajak semua teman-teman dan keluarga aku. Aku mau umroh dulu ya.
Jadi mohon pada film film pintu teater 1 dan 2 telah dibuka. Para penonton diharapkan segera masuk ke dalam teater agar pertunjukan bisa dimulai tepat waktu. Pintu teater akan ditutup 5 menit sebelum pertunjukan. Bagian pelanggan dimohon agar bisa mengikuti pertunjukan film dipertunjukkan saja. Pintu teater 1 dan 2 telah dibuka. Para penonton diharapkan segera masuk ke dalam teater agar pertunjukan bisa dimulai tepat waktu. Pintu teater akan ditutup 5 menit sebelum pertunjukan. Bagian pelanggan dimohon agar bisa mengikuti pertunjukan film dipertunjukkan saja. Para penonton yang terhormat, videonya.
Misi ya. Sebagai seorang Muslim ya luar biasa. Maksudnya siksa kuburnya sudah kenal. Sudah langsung. Enggaknya saya nyebut lah. Orang diharapkan segera percaya tapi kurang lihat visualnya ini kan aduh kok pada jam tembus juga bisa. Satu, dua, tiga, dan satu, dua, tiga.